semuanya, perkenalkan nama saya Yolantri Jayanti. Saya lagi di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Nah, di sini ada lagi kegiatan eskul paskib dan sedang latihan untuk mempersiapkan upacara di hari Senin nanti. Oh ya, di sini juga ada kegiatan juga di ruang jurusan broadcasting dan perfilman. Di sana adalah teman-teman lagi mengedit poster dan belajar soundman untuk mempersiapkan FKP nanti. Orang yang mengendap-endap, bukan orang yang seakan-akan dibuat endapannya tuh. Jam 7 produksi, berarti jam 6 tim kamu sudah prepare semuanya. Jam 7 itu apa? Sudah produksi. Contohnya tadi, contohnya kamu prepare tadi mungkin ada 5 jam. Berarti jam 1 kita harus produksi, berarti jam 12 kamu harus prepare. Tim artistik semuanya harus menyiapkan semuanya. Tim audio, tim lighting, tim audio video sudah lengkap. Jadi jam 1 sudah mulai produksi. Kalau seandainya molor waktunya, yang terjadi apa? Nah, biasanya kalau sudah molor itu, nah psikologi kamu, apalagi sudah produksi di lapangan, nanti akan mulai buyar. Yang kedua, kesalahannya apa? Kamu setiap produksi nggak pernah isi perut ini kampung tengah. Ini nggak bisa berpikir, ini mono. Ya, nggak bisa berpikir, cari-cari ide kreatif itu nggak bakalan ketemu lagi. Berarti isi dulu perut, Pak. Isi perut dulu, makan dulu. Oke, jadi nanti kalau seandainya kamu sudah berusia, jangan banyak duduk. Usahakan, woy cepetlah, selesaikan itu adik-adik. Cak mano istilahnya tanggung jawab kamu tuh bisa selesai. Betul-betul semangat kamu selesaikan, udah semangat, ada. Kenikmatan kamu setelah selesai produksi itu luar biasa. Ini apa? Nah, itu orang di belakang itu, jangan kamu pikir nanggung-nanggung. Kalau saya nanggung berapa, kamu pembimbing, dia betul-betul akan curah itu. Tuh, nah buruk yang itu. Nah, jadi apalah, nanti semua materinya makan dikasihnya. Kalau seandainya serius kamu, ada nampak semangatnya dari kamu itu. Ada nampak semangatnya kamu produksi. Ya, tapi kalau tidak ada semangat, tidak ada ininya rasanya ya itu capek-capek bapak mana materi habis itu hilang aja. Bro, kamu untuk betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh itu hilang ada kacau nanti. Oke, bisa dipahami?